Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Di video kali ini saya akan mereview salah satu susu dengan kandungan lemak dan kolesterol yang rendah, yaitu susu Lactonaskim. Seperti apa susu Lactonaskim ini? Tonton video ini sampai selesai. Apabila teman-teman belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yang sebelumnya aku banyak mereview tentang susu untuk menambah berat badan, tetapi di video kali ini aku akan mereview susu yang rendah lemak dan kolesterol. Ini cocok untuk teman-teman yang memiliki berat badan berlebih. Untuk mengontrol berat badan teman-teman agar tetap ideal, maka teman-teman perlu melakukan diet. Diet sendiri sebenarnya memiliki banyak arti teman-teman. Secara umum, sebenarnya diet ini adalah mengontrol asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita agar sesuai dengan kebutuhan. Banyak dari teman-teman yang menghindari susu ketika teman-teman melakukan diet. Padahal, ketika teman-teman melakukan diet, tubuh tetap memerlukan asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kelebihan lemak di dalam tubuh teman-teman akan mengakibatkan kelebihan berat badan, kemudian juga akan menimbulkan obesitas dan penyakit kardiovaskular. Obesitas ini terjadi ketika kalori yang masuk ke dalam tubuh teman-teman melebihi kebutuhan harian kalori yang diperlukan oleh tubuh teman-teman. Sehingga kalori yang masuk ke dalam tubuh teman-teman akan diubah menjadi cadangan energi yang berupa lemak. Lemak yang terus menumpuk ini lama-lama akan tertimbun banyak di dalam tubuh teman-teman, dan ini akan mengakibatkan kelebihan berat badan dan obesitas. Kemudian apabila lemak sudah menumpuk banyak di dalam tubuh teman-teman, ini juga akan berpengaruh bagi kesehatan jantung dan organ tubuh teman-teman yang lainnya. Dan apabila sudah parah, maka teman-teman bisa menderita penyakit kardiovaskular. Kardiovaskular ini merupakan penyakit jantung dan penyakit pembuluh darah yang diakibatkan oleh penumpukan lemak yang ada di dalam tubuh teman-teman. Oleh karena itu, lakukan diet sehat agar teman-teman mendapatkan berat badan yang ideal dan juga tidak timbul penyakit-penyakit yang tadi aku sebutkan. Untuk melakukan diet sehat, teman-teman tidak usah takut dengan meminum susu, karena di dalam susu ini terkandung banyak vitamin, mineral, gizi yang diperlukan setiap harinya oleh tubuh teman-teman. Susu Lactonaskim ini merupakan susu yang rendah lemak dan kolesterol teman-teman. Sehingga teman-teman tidak perlu khawatir ketika melakukan diet sehat, tetap bisa meminum susu Lactonaskim ini sehingga kebutuhan gizi harian teman-teman akan tetap tercukupi. Karena di dalam susu Lactonaskim ini mengandung rendah lemak dan bebas kolesterol. Kemudian, tinggi vitamin dan mineral, sumber vitamin dan mineral, tinggi kalsium, sumber serat pangan, dan juga tinggi protein. Untuk lebih jelasnya, aku akan membacakan informasi nilai gizi dari susu Lactonaskim ini. Teman-teman bisa melihat informasi nilai gizinya secara detail di samping sini. Untuk perjumlah takaran sajinya, susu Lactonaskim ini mengandung lemak total sebesar 110 kilokalori. Kemudian energi dari lemaknya sebesar 0 kilokalori. Lemak total dan kolesterolnya sebesar 0. Kemudian proteinnya termasuk tinggi teman-teman karena sebesar 9 gram. Sedangkan karbohidrat totalnya sebesar 17 gram. Di dalam Lactonaskim ini juga terdapat berbagai macam vitamin. Di antaranya ada vitamin A, C, E, B1, B2, B3, B6, B9, dan B12. Selain itu juga terdapat kalsium sebesar 30% dan fosfor sebesar 30%. Untuk membuat satu gelas susu Lactonaskim ini, teman-teman perlu mencampurkan 3 sendok makan ke dalam 200 ml air, atau teman-teman bisa menyesuaikan takaran air sesuai dengan selera teman-teman. Susu Lactonaskim ini diproduksi oleh PT Mirota KSM yang terletak di Jalan Raya Jogja Solo, kilometer 9, Sleman, Yogyakarta, Indonesia.
Kemudian teman-teman juga tidak perlu khawatir lagi karena susu Lactona Skin ini sudah memiliki logo halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian juga sudah memiliki nomor registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Dengan meminum susu Lactona Skin ini, teman-teman bisa melakukan diet secara sehat sehingga kebutuhan gizi harian teman-teman akan tetap terpenuhi. Jadi jaga kesehatan teman-teman sejak dini ya dengan melakukan diet yang sehat. Karena apabila teman-teman tidak menjaga berat badan teman-teman, maka akan mengakibatkan penumpukan lemak yang akan menjadikan obesitas atau penyakit kardiovaskular. Selain diet, kemudian minum susu, teman-teman juga perlu mengimbangi dengan olahraga yang teratur ya. Susu Lactona Skin ini bisa teman-teman dapatkan dengan membeli di berbagai toko serba, ataupun di apotek, ataupun di toko online. Atau teman-teman juga bisa membelinya dengan cara mengklik link yang ada di kolom description di bawah, melalui website resminya. Jadi teman-teman tinggal klik saja link tersebut, nanti teman-teman akan diarahkan untuk melihat informasi detail dari susu Lactona Skin ini beserta cara pembeliannya. Sangat mudah teman-teman. Oke, untuk review susu Lactona Skin kali ini aku kira cukup sekian saja. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan bisa menuliskan di kolom komentar di bawah sini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe di channel Hendra Prabowo Kebumen, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi atau gambar loncengnya. Agar ketika aku upload video terbaru, teman-teman akan mendapat pemberitahuannya secara gratis. Terima kasih sudah menyaksikan video review susu Lactona Skin ini sampai selesai. Semoga teman-teman sehat selalu, sampai jumpa dan have a nice day.